Hai, assalamualaikum semua. Jadi hari ni kita nak buka ataupun unbox ataupun unpack ataupun uncut ataupun apalah. Yang penting kita nak buka ni apa dia Milano daripada Hot Wheels. Keluaran Hot Wheels di bawah HW Screen Time. Milano ni dari filem Guardian of the Galaxy Vol 2. Sebenarnya Vol 1 pun ada juga, tapi dalam Vol 2 dia khas untuk masa keluaran filem ini. Vol pertama kat belakang tak ada apa info dia. Itu dia 2017, Mattel 2 daripada 10. Nama dia Milano. So tak ada apalah, kita cuma nak buka dan tengok kereta ni. Kereta lah ialah Hot Wheels selalu kereta. Tapi kali ni bukan kereta, itu kapal angkasa Star-Lord dan rakan-rakan Guardian of the Galaxy. Jadi kita ada pisau ni, kita nak buka secara berhati-hati sebab sayangkan kadnya. Jadi kita boleh pisau saja. Bismillah. Jadi kadnya masih boleh simpan kerana ada seni dalam kadnya yang kita tak nak buang. Kita pulang masing-masing kan, ada yang buang kad, ada yang tak buang. Tapi saya tak buang kad lah, sebab pada saya kita beli dengan kad-kad. Jadi okey, so kita buka. Okey, buka lebih sikit. Okey, kita keluarkan. Okey, dia ada dua lapis macam ni. Buat agak special je lah. Alright, dekat tangan saya sekarang ni, okey, kalau boleh nampak, itu dia Milano. Okey, tengok dia ada bahagian dia yang saya tak tahulah semua plastik ke apa, tapi yang atas ni macam bukan plastik. Kalau okey boleh fokus, okey. And then dia ada bahagian yang macam ni plastik. This one plastik. Okey. Detail dia memang ikut detail ni, tapi dari segi cat dia belah atas ni lah. Tapi saya pun tak pasti, belakang memang colour macam ni. Di bawahnya pula kita boleh tengok dia tulis ni yang special ni, dia tulis Marvel Milano. Jadi ini adalah orang kata license, Marvel license. Itu saja. Made in Malaysia. Oi, lari-lari pula. Made in Malaysia dekat sini atas ni, kalau boleh nampak Made in Malaysia. Nampak ke? Boleh nampak. Lepas tu kat sini ada logo Hot Wheels ni. Betul tulis 18MJ. Okay, dia tak tulis tahun, ataupun mungkin ada tulis tahun kat mana-mana, tapi tak nampak. Tapi mungkin sebab ruang tak banyak kat bawah ni, jadi dia tak ada lah. Jadi ini dah ada. Lalu kemudian kat bawah ni tadi kita buka ni, bahagian ni ada. Oh, kat tapak dia tu ada detail lagi. Ini tapak dia. Okey, kalau tengok tapak dia. Alright. Kemudian kat bawah dia ada detail lagi kat tapak. Biasa kan tapak kereta ada detail lah. Kat sini dia tulis 2015 Mattel Made in Malaysia. Ada logo Hot Wheels. Jadi kita guna dia untuk meletakkan dia ada. Kalau awak dapat tengok dia punya macam ni, kita letakkan like this and then dia begini, kita display macam ni lah. Macam ni tu dia cun. Jadi itu saja untuk kita punya apa ni, hari ni punya Hot Wheel. Kita ada Icas Milano Guardian of the Galaxy Vol 2. Okey, jadi jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okey, assalamualaikum.